What up guys, balik lagi sama gue. Dan hari ini gue mau review skin Minotaur yang dari Lucky, gue gak tau Lucky Spin atau apa itu namanya ya. Cuma gue tuh sebenarnya baru tahu guys, karena gue baca-baca komen kalian juga di video yang kemarin. Itu banyak yang bilang kayak, sekalian Jo review skin Mino. Gue gak tahu skin Mino apaan, soalnya gue cek di sini itu gak ada skin Minotaur kan. Ternyata itu skinnya itu di sini guys. Mana sih? Nah ini Dreadnought Summon. Ini kelihatannya sih tetap ada nuansa M5-nya ya sebenarnya ya. Dan mungkin itu juga alasan kenapa di M5 Battle Pass itu ada si action emote-nya Minotaur gitu loh. Jadi kita langsung aja. Ini tuh mirip banget kayak skin Kaja ya kalau nggak salah ya. Skin Kaja yang kemarin yang api-api itu juga. Maksudnya untuk dapetinnya itu metodenya sama gitu loh. Oke, jadi kita langsung aja summon di sini ya. Summon once. Sit. Nah, langsung dapet. Yang trial tapi. Trial mah nggak enak lah ya. Kita kocok lagi, coba 10 diamonds. Oke. Kita langsung one more aja kali ya. One more. Ya ampun, trial lagi. Gue buka sendiri aja deh. Kampret. Ini. Aduh guys, please lah. Please lah. Astaga. Sisa 2. Biasanya Moonton kalau sisa 2 tuh kasihnya yang baik sih. Kanan kiri ya. Kayaknya feeling gue nih karena skinnya di kanan kayak kanan deh. Tai. Yaudahlah one more lah, ini mah mau ngapain lagi. Di sini ternyata. Gue yakin kalau gue buka. Wih nih. Anjir. Sumpah, kalian tahu gak gue keinget apa? Gue keinget Iron Man yang bentuknya itu kayak Hulk. Kalian kalau nonton Avengers harusnya tahu sih. Itu ada yang kayak Iron Man kan, dia banyak banget apa robot-robotnya kan. Nah, salah satunya itu ada yang kayak Hulk guys. Dan ini mirip banget. Ya mukanya gak mirip lah. Ini kan mukanya muka banteng kan. Cuma dari warnanya kan ini warna Iron Man banget kan. Terus dari bentukan badannya itu sih. Oke, ini skinnya nggak tahu lumayan mahal nggak guys menurut kalian? Gue tadi 10 kayaknya. Coba gue cek dulu ya, tank. Mana Mino tuh maksudnya tank gak ya? Support ya kayaknya Mino tuh maksudnya ya. Oh ini Mino. Oh spesial tuh, lihat ting. Dan palunya 05 ya, jadi kayaknya itu nandain kalau ini skin spesial berhubungan sama M5 juga kayaknya ya, makanya 05 ya. Ih cakep sih. Ini gak ada yang bisa dipencet sih harusnya kalau skin spesial ya. Dari tanduknya itu bisa kelihatan juga kalau ini emang ada hubungannya sedikit sama M5 sih guys. Kayak ada kayak meka-meka bling-blingnya gitu ya. Oke kalau gitu kita langsung aja review di solo rank. Woi, Mino lagi kuat-kuatnya juga sih Mino. Jadi cocok lah ya. Let's go. Pop up 2 detik langsung masuk. Hanya di MP Shop dong. Toko gue sendiri jadi udah pasti aman dan terpercaya. Nah, mumpul lagi ada event M5 Battle Pass di mana kalian bisa dapetin skin Yuuzhan Dragon Shield dan keuntungan-keuntungan lainnya guys. Jadi ini benar-benar worth it banget eventnya. Jadi langsung aja buat kalian klik link yang ada di pin comment di bawah buat top up. Thank you. Oke guys, ini wah ini sih udah fix banget ya. Kalau dari tampilannya itu udah jadi skin terbaik Minotaur sih. Karena Minotaur paling mahal itu Zodiac kan. Dan Zodiac menurut gue juga gak yang sampai bagus gimana banget sih. Kita lihat. Anjir. Wih cocok banget bro. Ini kita pakai retri biru aja deh. Ini cocok banget sih, luar biasa ini. Soalnya Mino tuh kan emang kayak prajurit banget kan. Jadi dipakein kayak armor tebel gini tuh keren parah bro. Ini gue jungler gara-gara tim kita first pick Angela ya. Kita lihat efeknya. Wih keramean cok, ngebuffnya ini jadi lama. Jadi gak kelihatan efeknya bro. Oke kita langsung kesini dulu. Udah Angela. Misi gue sendiri aja. Ya ilah, kan jadi ke reset kampret. Basic attack-nya sih lumayan guys ya. Sabar.
Dia pasti gak mau buang retri nih, si Julian, apa si Lancelot nih. Eits, yaudah lah, gak apa-apa guys. Tempel terus guys. Kita ada heal guys, kuat banget kita guys. Mati dia, skill satunya miss nih. Ini juga flicker, oke. Kita beli ini dulu. Set. Eh kalau healnya mah gak ada apa-apa ya. Nah kan bener kan, special M5 ini skill satunya kalian bisa lihat tuh guys. Ini karena gua jungler, kayak kita naikin skill satu aja ya. Heal coba. Oh, healnya cuma kayak gitu doang. Des. Nah, mirip skin 3, skin 3. Mirip skill 3-nya Yuzhong yang Battle Pass ya, bukan yang Prime. Dikit lah, mirip dikit lah, enggak sampai yang beda banget tapi lumayan mirip, guys. Tuh. Ini. Oke, level 4 kita. Mereka tuh Martis X. Iya. Cuma ini keren sih. Gue jujur Salfok itu sama tampilannya ya, pakai kostumnya ya, bener-bener bagus banget menurut gue. Oke. Gila. Banteng merah abis nih. Eh berani-berani ngekat dia. Sini. Lapu. Sini Lapu. Oh hidup kupit Lapu. Aduh belum level 4 ya Lapunya ya. Aduh. Aduh guys. Aduh salah banget. Hah, gue pikir Lapunya udah level 4, cok. Soalnya biasanya orang udah keluar turtle udah level 4 gak sih? Ini kita bikin ini aja deh. Tadi kita udah gak mungkin dapet lah nih kayak turtle nih. Nah, merah aja. Oke, sepatunya sepatu warrior aja. Itu. Aduh ada digi sih masih. Wah ini kenapa sih Brody-nya udah sakit banget. Kampret 2400 loh. Ya ampun. Bawa Bruno Angela kalah ya sama digi Brody ya. Kita bikin apa dulu guys ya kalau kayak gini ceritanya ya. Ini dulu dah. Brody sih soalnya. Oke kita blue buff dulu santai aja. Swap sini. Aduh ini atas bawah kayaknya kalah nih. Sabar. Cuma kalau main Minu jungler mau main Minu Rom atau Minu jungler ini dua-duanya sebenarnya sama-sama ngebosenin ya. Dua apa namanya, emang hero-nya ngebosenin Minu nih sebenarnya. Apalagi kalau Minu jungler sih, kayaknya lebih seru main Rom sih. Karena kalau jungler kan kerjanya cuma farming-farming doang kan. Kita ke atas dulu guys. Lancelotnya di sini nih. Cicil dikit. Ih sakit tuh. Wait, sudah retri dia. Udah retri si itunya. Nih. Balik dulu, sabar. Kita ini masih tipis banget. Eh, gua sampai saking fokusnya jadi lupa ngeliat ultinya, kampret. Ultinya gimana guys tadi guys ya? Sama kayak skill 1 cuma lebih gede apa gimana ya? Lupa lihat loh. Karena kalau main gara-gara jarang main Minu nih jadi fokus ya. Ini kalau kita udah jadi apa namanya? Anti kiras enak sih. Kita ambil skill 2 aja lah kali ya. Biar healnya agak kenceng dikit guys. Turtle udah dicolek-colek. Wait. Jangan sampai di reset turtle-nya. Zoning Lancelot Lapu. Ulti gue masih segini lagi. Sini Julian. Aduh kampret. Langsung dikomboin oleh Lancelot-nya ini. Injebelin banget anjir di gini. Kita buff dulu deh. Tarik. Sumpah si digi kampret sih. Zing. Oke guys. Matiin tuh diginya tuh. Gak ada flicker lagi. Ini kalau mau komboin ulti sama
Ngumbuin ulti sama ultinya sih. Harus pakai retri biru sih ini guys. Ini udah gak ada ulti nih oi. Nah ini ultinya nih. Buam. Eh kok ada ulti lagi anjir. Ultinya sih mirip-mirip skill 1 ya. Cuma lebih gede ya. Bener yang kayak dugaan gue tadi. Gak ya sampai sespesial itulah untuk ultinya guys. Woi kampret. Kampret kenapa jadi dirusuh banget anjing. Woy, maksa. Mati nice. Gak apa-apa guys. Untung kita ya. Oke. Kita farming lagi. Sumpah. Main Mino jungle ini ya. Bener-bener ngebosenin banget sih kampret. Cuma loncat-loncat farming. Ngehil-ngehil anjir. Kayak ada mekaniknya sih sebenarnya. Cuma mekaniknya tuh bukannya kayak Lancelot atau Fredrin kayaknya masih lebih seru sih dibanding Mino jujur. Aduh mana tim kita nih kayak gini lagi ya. Kita naikin satu dulu. Gak jelas diam di rumput itu. Ini ngomongin siapa sih? Astaga malah rata lagi. Aduh ini tim gua sih agak bangke ya. Gak bisa guys ini kita ke bawah juga soalnya. Coba. Mati. Nice. Aduh. Brodinya mati sih. Cuma gue juga mati ya. Brodinya udah sakit banget, cok. Udah, aih, kampret lah. Oke. Coba main Mino nih nggak bisa sih. Nggak bisa kita mencar-mencar. Harus benar-benar bareng semua. MM-nya sih yang paling penting tuh. Oke, coba tarik dikit. Wah, sangat annoying banget ya. Tarik dikit. Brodinya nih galak-galak ya. Jangan diperangin lordnya coy. Aduh malah mereka jadi yang ngelord ya. Gue bonyok banget masalahnya di. Gak gerak asu. Aduh gimana sih ini mau main nyanying lah. Kita gak ada CC sama sekali. Ya gue CC sih cuma ada digi ini bikin susah setengah mati lo mainnya lo. Aduh kampret. Tuh. Ini karena skill 2 digi aja udah stres banget guys. Gak gerak ini. Gimana coba? Aduh udahlah. Tapi Mino nih ya salah satu hero yang menurut gua kalian gak bisa sih mainin solo. Soalnya Minotaur tuh team fight banget, sedangkan solo tuh kayak sendiri-sendiri anjing, kayak farming sendiri, nge-split sendiri. Makanya Mino tuh lebih sering keluarnya di turnamen ya atau enggak ranked yang mungkin lu main berlima gitu loh. Kalau solo aduh, udahlah solo mah. Oke lah guys, itulah tadi ya untuk review skin Minotaur spesial. Menurut gua ini skin cakep banget untuk dari tampilannya, cuma mungkin kalau dari segi efek, dari segi skill-skillnya itu gak terlalu yang sampai gimana banget. Atau mungkin karena gue juga udah kebayang kali ya. Atau gak kaget lagi karena tadi kemarin kan udah nge-review yang Yuzhong kan. Dan efeknya ya M5 gitu loh. Jadi paling itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.